Jadi siapa yang masih nebang pohon begini ya? Oke, ini jadi ada cara cepat untuk nebang pohon. Nah, ini kalian, ini kan kalau misalnya kalian sebelumnya kan nebang pohon cara manual begini ya. Nah, kalau misalnya kalian sudah menyelesaikan reputasi di Sumeru, kalian bakal mendapatkan ini ya, peralatan ini, tools ini. Nah, ini digunakan untuk menebang pohon sebenarnya. Jadi kita lihat, kalau misalnya kalian sudah pakai ya, sudah gunakan, lalu kalian ngedeketin pohon ya. Yang sebelumnya kita manual untuk nebang pohonnya, kalian klik aja icon itu. Oke, gue pencet. Oke. Nah, lihat itu sebelah kiri, langsung dapat 6 ya. Nah, itu cara cepatnya itu. Jadi kalian nggak usah nebang kayak gini lagi, cara manual gitu. Nah, itu untuk pohonnya nggak ada lagi. Dan untuk durasi juga cepat ya, hanya 10 detik. Ini. Kalau misalnya kalian pencet lagi, oke, langsung dapat itu 3. Jadi kan cepat gitu. Jadi gak usah capek-capek lagi satu-satu gini-gini. Jadi ada cara cepatnya. Oke, jadi seperti itu aja untuk triknya ya dari gua. Kalau misalnya dari reputasi Sumeru, kalian sudah bisa mendapatkannya di level 3 ya. Dan ya cukup gampang lah menggunakannya. Oke, sampai jumpa lagi di video-video gua selanjutnya. Bye-bye.